Aksi seorang emak-emak dengan cepat mencuri handphone pelanggan ekspedisi di flyover Jamin Ginting Medan viral. Aksi emak-emak tersebut terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, terdapat 3 orang di dalam lokasi yakni 2 pegawai jasa ekspedisi di balik meja dan seorang pelanggan. Awalnya, pelaku datang dan menawarkan celengan bertema Natal berbagai warna kepada pegawai dan pelanggan. Namun begitu melihat handphone pelanggan tergeletak, tangan emak-emak ini berusaha mengambil handphone dengan cara sedikit ditutup tangan dan plastik kresek berwarna hitam. Begitu pemilik handphone lengah, handphone yang tergeletak di sebelah kanan pemiliknya langsung diambil dan dimasukkan ke dalam plastik kresek berwarna hitam berisi barang dagangan. Sejauh ini mereka belum melaporkan kejadian ini ke polisi.